3.40 waktu Indonesia Barat di ruas jalan tol kilometer 315 di jalur A arah dari Pemalang ke Semarang telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Satu unit mobil Camry menabrak belakang dari kendaraan truk yang ada di depannya, yang mana kendaraan Camry ini ada 5 orang yang di dalamnya. 1 orang pengemudi, 4 orang merupakan penumpang. Dari kejadian itu, ada 2 orang meninggal dunia. 1 orang meninggal di TKP, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang 1 meninggal di rumah sakit. 2 korban lagi mengalami patah tulang. Kemudian yang pengemudinya saat ini sadar, masih shock. Yang bersangkutan luka ringan. Dan salah satu korban tersebut atas nama inisial S, yang juga merupakan korban meninggal dunia, yang meninggal dunia di rumah sakit, merupakan salah satu atlet bulu tangkis. Rombongan ini berangkat kurang lebih pukul 11 malam dari Bekasi, yang semula korban S ini membawa kendaraan dari rumah sampai dengan kilometer 57 yang ada di Cikampek, Karawang. Di rest area tersebut, korban berganti pengemudi. Dari kilometer 57 sampai dengan TKP kilometer 315, yang mengemudikan adalah bapak dari korban. Menurut pengakuan sementara, karena kondisinya masih shock, yang bersangkutan memang mengantuk. Dan kita masih dalami keterangan saksi, bukti-bukti yang ada. Kebetulan dari pihak rumah sakit juga lengkap penuh dari penanganan korban. Kemudian saat ini korban 3 orang masih dalam perawatan intensif. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.